What's the point awak nak pasang grill? Apa benda ni? Apa benda ni? Dan lampau besar, bukan besar, besar. Besar. Assalamualaikum geng. Hari ni kita kat Gadong nak pergi tengok rumah salah seorang daripada kawan kita. Ada orang panggil Bob Sunyi. Sunyi. So now kita pergi terjah rumah dia. Kita tanya owner dia. Jom. Ni dia owner rumah. Orang panggil Bob. Okay, Bob. Assalamualaikum. Okay, Bob, dah berapa lama dah beli rumah ni? Sebenarnya rumah ni dah okey, cuma masalah saya kat sini, saya tak puas hati pasal grill lah, kan. Kita janji yang sepatutnya kita siap, dia tak siap. Lepas tu bila kita call, dia macam-macam lah bagi alasan. Jadi siapa-siapalah pada viewers kan nak buat grill, kena pastikan tengok hasil kerja orang yang buat grill tu sebelum kita ambil dia sebagai orang yang nak buat grill kat rumah kita. Jadi this is for my lesson learned lah. Saya dah kena. So saya tak ada niat apa-apa pun, cuma saya nak mengingatkan kepada semua yang melihat video ni, bila kita nak buat grill, pastikan kita tengok hasil kerja orang yang kita nak ambil tu. Sebab kalau kita tak tengok hasil kerja dia, macam saya lah, ini berdasarkan mulut ke mulut. Ni ambil ni atas recommendation kawan ni. Dia kata itu bagus, orang ni buat bagus, jadi kita ni ambil lah dia. Jadi end up dia jadi macam ni. So untuk maklumat tuan-tuan, dah 2 bulan dah saya tunggu grill ni. Jadi sampai sekarang lah, kan. Jadi untuk tengok dia punya hasil kerja, jom kita masuk dalam rumah kita tengok. Okey, jadi kita sembang balik pasal yang masalah grill ni. Sekarang ni kita nak tengok rumah Bob. Okey, jom. Pergi masuk dalam rumah. Mombok, rumah ni berapa bilik, Mombok? Rumah ni 4 bilik lah. 4 bilik. Satu bawah, 3 bilik atas. So berapa square feet ni? Dekat 20-70 lah. Weh, besar juga geng. Besar juga. Besar juga. Harga rumah ni harga mampu milik lah, kan. Saya pun tak kaya mana pun ni. Kira biasa-biasa lah bagi saya. Sebab saya pun dah tua kan. Jadi this is orang kata kita nak cool down, nak relax. Inilah rumahnya. So okey lah. Cuma yang tak sedapnya pasal grill ni, dia mengganggu lah. Mengganggu hidup saya sampai sekarang ni. Okey, sekarang ni kan Abang Bob dia marah sangat ni pasal grill ni. So tapi sebelum kita nak pergi kat grill ni punya cerita, kita tengok grill. Kita view rumah dia dulu. Kita tengok rumah dia, dalam rumah dia dulu. Sebab rumah dia nampak cantik, saya suka. Ni bahagian dapur rumah saya lah. Dapur biasa-biasa je. Ni bahagian dapur. Jom, jom. Okay. Ni bilik bawah lah. Ui, bilik bawah dia pun besar eh. Ni bilik bawah. Ni kalau saya buat kerja dengan kawan-kawan, saya selalu semayang kat sini lah. Bilik untuk kita semayang. Kan? Ni nampak lah, ni bekas-bekas member saya buat kerja. Belum siap habis lagi. Ini itu orang tengah buat. Saya buat sendiri lah. Untuk jimatkan perbelanjaan, saya buat sendiri lah. Ni semua saya buat sendiri dengan kawan-kawan. Kawan saya banyak membantulah. Okay, Bang Bob, saya ni sebenarnya masuk daripada tadi ni, saya tengok ada satu tempat tu si macam agak, saya nak tahu apa benda ke tu. Apa benda? Bilik bawah tangga. Oh, bilik bawah tangga tu bukan bilik sebenarnya. Itu store. Ingat bilik bang? Bukan. Kalau zaman dulu kita panggil kolong kan? Kolong. Itu kira store. Store. Okey. Saya ingatkan bilik ni. Habis yang... Ini store. Saya tak buat kunci ya. Sejak. Geng, cantik kan rumah dia geng? Besar-besar. Kan?
Tapi lagi satu, bilik tu bilik apa tu? Itu. Weh, banyak bilik, geng. Banyak bilik, geng. Oh, bilik air. Besar agak, geng. Boleh tahan. Ni bagian dapur, boleh naik tengok bagian dapur. Ruang belakang dia pun besar kan ni. BBQ. Siapa-siapa yang nak beli ikan keli salai, siapa-siapa nak beli daging salai, boleh berhubung dengan brother ni. Dia ada jual ikan keli salai dan daging keli salai. Boleh hubungi saya, saya boleh contact terus dia. Memang sedap. Dia bakar dekat pakai arang ni. Mari kita tengok arang. Ha, ni ikan keli yang belum masak. Ini terbaik. Ha, ni ikan keli yang belum masak. So dia akan bakar pakai arang. Bila dah siap nanti dia akan ni. Ni semua dah mendapat tempahan lah. Betul tak bang? Ha, ini semua dah ada tempahan. Okey bang eh? Ha, saya tolong. Okey geng, kita lanjut kan. Kat atas pula. Weh geng, ada itik salai geng. Weh kipas. Eh, kipas KDK cuy. Terbaik cuy. Hui. Tengok atas, tengok atas. Tapi geng, ini kipas ni beli sendiri tau. Beli sendiri, pasang sendiri. Ni okay. Kau tanya tadi apa? Tak geng, sebenarnya tak banyak rumah kat dalam Malaysia ni yang ada kolong macam ni sekarang. So nowadays dia orang dah start balik nak buat kolong. Kalau tak dulu bawah ni kosong kan, lopong. So sekarang ni, tu yang jadi kurius kat aku tadi. So sekarang, aku dah tahu dah, hari ni bawah ni store. Bukan bilik. Okay. Mamok, kita lanjut ke atas Mamok. Boleh ya? Air mata cat ni, rumah ni Helmi baru cat satu layer lah. So nanti lepas dia dapat off day lagi, nanti dia akan cat lagi satu layer. Nampak geng? Bagi job kat member-member geng. Hui. Ni kalau aku panggil, ini adalah second hall. Second hall. Sebab apa? Kalau aku letak TV kat situ, lepak. Jom kita masuk bilik pula. Bang. Ni. Ini upah ke apa bang? Ke? Ni Bilal. Ni kawan saya. Dia tolong saya. Masalah. Dia buat skinning coat lah. Itu tak apa-apa nak cantik. So dia buat balik lah. Kita pergi master bedroom lah. Bilik abang Bob. Oh geng, yang ini aku nampak tadi. Aku suka rumah ni sebab dia ada benda ni. Aku boleh lepak luar ni. Oh, Bang Bob, dah berapa persen lah rumah Bang Bob ni siap? Orang kata dah siap lah semua. Dah siap, cuma grill je lah. Grill masalah. Cat sekejap je, cat dalam sehari dua hari settle. Tengok, semalam cat pun dah sehari kan. Dah hampir siap. Mungkin dalam 2-3 hari siap cat. Lepas tu jalanan wiring pun dah nak habis dah kan. Tu je. Sebab grill lah. Sebabkan grill ni, saya kerja-kerja lain semua saya delay kan. So grill, owner grill. Watch out lah. Terbaik cuy. Terbaik cuy. We best. Best gang. Geng, kalau petang-petang kan, lepak sini kalau tak hujan lah. Tak pun nanti kalau try pasang apa, awning ke apa kan. Weh, bila lepak atas ni, jamming pun cantik kan ni. Kan? Bapak, bila tempat ni nak duduk? Mungkin dalam bulan 11 settle semua, saya duduk lah. So tunggu semua grill semua settle baru. So grill semua dah settle, baru kita boleh duduk lah. Kalau tidak, tak syok lah. Tak ada grill kan, ada barang apa semua, tak syok lah kan. Tu je masalah. Ya kan, bila yelah kita dah bayar kan, kita dah
kita dah bagi duit kan, apa orang kata, buat kepercayaan lah. Buat kan, orang kata kita buatlah elok. Tak payah nak mungkin sebenarnya. Sekarang ni kita nak selesai masalah, kita cuba cari solution lah. Tapi nampaknya sampai sekarang lah tak ada lagi. Tapi tak apa, saya tunggulah. Kita boleh bersabar, kita sabarlah. Ni bomok ni ada grill lagi kat bawah ni benda. Ni dia dah buka hari tu. Ni untuk mana ni? Atas ni. Oh, okey. Jom geng. Kita masuk balik geng. Abang Bob bagi kebanyakannya job dekat kawan-kawan tempat kerja, okey. Dan pada yang tak tahu, Abang Bob ni staff Malaysia Airlines. Okay, flight dispatcher. Dan kawan yang kami yang tolong ni pun Helmi flight dispatcher juga. Kawan satu office. Kira kita bagi dia kerja yang sama-sama kita tolong-menolong antara satu sama lain lah kan. Jadi tak apa, sehari pun saya tengok Helmi buat kerja bagus, saya puas hatilah. Dia buat kerja, cara dia cap pun dah tahu, memang dah lama dia kerja, jadi bagus lah kan. Ini pun baru satu layer, sebab dia kerja, hari ni dia kerja. So dia kata during off day nanti datang, dia sambung lah. Bagi saya okey lah, fine, tak ada masalah. Kerja okay. Chat lah. Ha. Okay, so, Helmi buat bagus. So siapa-siapa nak chat, boleh cari Helmi. Helmi nanti kalau apa-apa DM saya punya apa, member saya punya YouTube ni, saya boleh bagi nombor kontak Helmi. Komen lah, kalau nak apa-apa boleh komen lah. Helmi memang bagus chat, harga berpatutan kan. Betul tak? Okay geng, so korang kalau ada yang nak cat rumah ataupun buat ada wiring ke apa ke, Helmi boleh buat. Okay, so nanti boleh contact Abang Zizi punya YouTube channel. Tapi korang kena subscribe dulu lah. Kena subscribe, komen lah sikit kan. Dan nanti Abang Zizi letakkan link, ada letak nombor phone ke apa ke, so nanti korang boleh check kat situ. Besar cuy. Boleh main takro. Nice, nice. Tapi betul lah geng, grill dia macam kurang sikit lah. Grill dia macam kurang sikit. So kita proceed kat bilik depan. Ya, ini yang second bedroom. Tadi master bedroom. So yang ini yang second bedroom. So sama je. Dan aku rasa macam square feet lebih kurang je dengan yang third bedroom tadi. Dia punya size. Cuma master bedroom tadilah yang ada ni. Tapi serius cantik cuy. Serius cantik. So total abang buat wiring apa? Nak kata grill, murah, grill murah. Nak kata mahal tak mahal, kita mampu milik lah kan. Tengoklah apa barang kau pakai. Kalau barang kau pakai wire mahal lah, kalau pakai yang biasa-biasa ni murah lah. Jadi harga tu nak kata murah tak murah, mahal tak mahal. Roughly lah, roughly. Boleh cakap mampu milik lah. Tak perlu. Mampu milik kan? Mampu milik lah. Okay, mampu milik kan? Mampu milik lah. Okay. Itu je lah. So okay, kita go back to the issue. The main issue is grill. Okay, cuba tuan-tuan tengok di sini. Dia pasang grill, nampak? Ini dia dah cat malam, Helmi dah cat. So tak nampak sangat lah. So dia pasang dengan, saya nak explain susah. Grill tu siapa? Dia punya antara besi dengan grill tu dekat sangat tau. Faham maksud saya? Patutnya kena sini, di sini. Jadi saya minta kamu dia masuk, jadi tak kuat. Lepas tu dia punya gap kat sini pun banyak. Okey, yang paling nyata main sini saya tunjuk lagi satu sliding door ni. Kita tengok kat sliding door, kita masuk balik dalam master bedroom. Tengok ni sliding door.
Ini grill kita pasang. Ini kira kunci lah. Okay, what's the point kita pasang grill? Bila kita sepatutnya grill ni kena di sini. Kenapa kena di sini? Kalau awak dah tutup pintu pun, ya, dah tutup grill, awak boleh masuk tangan. What's the point awak nak pasang grill? Apa benda ni? Apa benda ni? Dan lampau besar, bukan besar, besar. Besar. Saya, bukan saya yang ukur. Toke tu datang ukur. Lepas tu dia cakap rumah saya sengit lah itulah. Eh apa ni? Kan? Dia selepas dia siap semua pasang ke bro? Ni dia dah pasang semua. So saya panggil balik suruh dia datang. Dia kata nanti dia nak bawa balik. Tu saya pelik. Nak panggil nak bawa balik tapi tak datang-datang. Saya dah telefon banyak kali. Ha, jawab dua kali. Lepas tu dia kata ada siap tapi tak buat-buat sampai sekarang. Lepas tu minggu lepas saya datang lah. Saya tunggu dia tak datang-datang juga sini. Kan? Ha, jadi, so dia tak ada hantar pekerja dia datang? Dia ada hantar pekerja dia lah. Saya kena deal dengan pekerja dia. Tapi pada mulanya saya berurusan dengan dia. Kenapa pula dia nak hantar pekerja? So saya nak urusan dengan dia lah. So kos untuk grill saja satu rumah ni? Adalah sikit. Sebab dia kata dia bagi saya special price. Kalau dia bagi saya special price pun takkan macam ni hasil dia. Kan? Betul tak? Kita bayar okay. Special price pun takkan macam ni. Kita buat grill untuk keselamatan, bukan untuk aksesori. Faham? Jadi bukan saya bukan nak marah sebenarnya tapi dah lama sangat terbuku. Jadi saya tak tahu nak cakap dengan siapa kan. Kan bila kita cakap kan orang kata benda yang sama cakap tapi inilah ketidakpuasan hati saya. Kita nak rumah ni bukanlah mahal sangat pun jadi grill ada ikut spek sudah. Kan? Ha. So geng. Lepas ni siapa yang nak buat renovation ke apa ke grill ke whatever lah. Wiring ke apa ke tengok hasil kerja orang tu dulu. Tengok orang tu buat kan. Sebab Abang Bob ni sebab dia percaya kat orang. Dia percaya kat orang. So kita tak boleh nak salahkan dia. Sebab dia pun niat untuk membantu orang, bagi job kat orang, bagi bisnes kat orang kan. So sekarang ni owner grill. Wah, janganlah duit dah ambil kan. So tak cantik, tak cantik cuy. So kita tengok balik. So total 16 keluarga lah. Tapi yang terlibat dengan kes grill ni berapa biji rumah bang? 2 biji rumah. Kalau salah, mengaku salah, buat yang baru, selesai masalah. Ini kau tak ada tangan-tangan buat. Macam mana? Ha ni, ini ruang tamu. Kan, Amir tengok saya tengok ke dapur pula. Kita ronda geng, ronda rumah Bob. Hui, benda yang sama. Tengok ni, close up, kamera. Patut dia macam ni. Kau pasang dari rumah orang, aku bayar duit dah, bukan tak pasti. Ni, macam ni kan? Ha? Macam ni kan? Ha? Macam tu? Macam tu? Apa macam ni? Aku sangat naik. Ha, apa yang ni? Aku buat dekat apa? Sebenarnya aku pun cikgu. Geng, kalau nak buat kat... Fikir doktor bodoh. Kalau nak buat kat penjuru, sekali tendang geng. Sekali tendang cabut cuy. Sorry geng. Ni apa boleh buka api ni? Tapi boleh. Okey. Ni apa benda ni? Ni apa benda? Ni apa benda ni? Kau dah pasang sama orang macam ni. Apa benda? Close up ni. Terbunan sama nyata.
Okay, kita pergi kat posh pula, geng. Kita pergi kat posh. Kita tengok. Sebab view kat rumah bambak pun cantik kak. Ha, ni lah. Antara kerja-kerja. Cuy. Kerja-kerja yang terkendala sebab gangrel ni dia. Ni yang saya tak pandai lah. Ini nak pasang kat mana, bambak? Ini saya nak buat table top kan. Ha, biasa-biasa je lah, basic je lah kan. So semua kerja-kerja tak boleh buat dulu lah sebab nak clearkan grill ni. Betul tak? Ha, tu je lah. Lain-lain tak ada masalah lah. Tengok lampu pun biasa-biasa je pasang, janji boleh pakai sudahlah kan. Ikut kemampuan lah kan. Saya bukannya banyak duit sangat pun untuk janji lampu ada sudahlah kan. Boleh tumpang tidur dah lah kan. Tu je. So benda ni dah beli lama dah. Almost 2 bulan, sebulan lebih dah. Sebabkan grill ni tunggu-tunggu sebab kita biar satu-satu lah. So banyak yang pending lah. Punca je grill. Kan, nah ni. Sinki pun dah beli. Kan. Kipas banyak tu. Berapa biji kipas tu ni? 7. Tak masuk atas. Ha. Kipas. Aircon 3. Kipas ni saya dah beli lama sebenarnya. Saya beli sikit-sikit. Saya bulan dapat gaji sebulan tu saya beli satu. Bulan depan dapat gaji lagi saya beli satu. So maknanya nak beli kipas saya ada kumpul lah. Setiap bulan satu, satu, satu. Okey lah. Kau nak beli sekali rap mana ada duit kan. Okey, so ni abang Bob ada video dia sebenarnya rumah siapa? Video semalam. Oh, video semalam tu rumah kawan saya, jiran saya di sebelah sana lah. Cantik lah rumah dia. Nanti boleh siapa nak tengok nanti boleh tanyalah, hantar komen nanti saya bagilah dengan member saya rumah dia punya dalam lah. Cantik lah, memang cantik lah. Bagi saya cantik lah kan. Kemampuan saya, bagi saya tu sangat cantik kan. Orang lain saya tak tahu lah, mungkin dia ada lebih. Jalan lagi lah. Ini kira kategori sederhana lah, orang biasa-biasa macam saya. Ha, ni lah. Okay, so gang, kita pergi posh pula. Sebab tadi Abang Bob nak tunjukkan dia punya grill yang dah dibuka. So kita nak tengok macam mana rupa grill tu. Tadi kita dah tengok separuh yang diorang dah pasang. Tapi ini yang grill yang diorang dah buka. So boleh Abang Bob kita pergi posh? Okay, jom. Okay Abang Bob, cuba cerita sikit Bob. Inilah grill yang, ni untuk grill ruang tamu yang telah dibuka. So sebab buka tadi pun you guys boleh tengok lah kenapa saya suruh buka kan. Dia pasang betul-betul dekat sudut dan saya rasa untuk kekuatan grill ni tak ada lah, sekali tarik pun boleh tercabut ni kan. Pasal saya suruh buka. Yang belakang ni pun sama. Yang belakang ni untuk tingkap dapur. Tingkap dapur. Tingkap dapur ni sepatutnya tengah dia kena ada palang tu. Tak ada palang. Macam ni lah pasal saya palang. Tak ada empat kaki kena ada satu palang. Pun tak ada juga. Saya pun tak tahu kenapa. Dia kata memang macam tu. Mana boleh macam tu kan. Kenalah pupu palang. Itu je kan. Dah berapa lama diorang buka? Dah 3 minggu dah. 3 minggu tapi diorang tak datang lagi untuk Diorang datang hari Sabtu lepas baru ambil measurement yang baru. Yang mana yang grill yang kita buka tu dia dah ambil measurement. Lepas tu dia kata dia akan buat. Sekarang saya tengah tunggulah. So masuk hari Sabtu ni dah 5 hari lah. Ahad, Isnin, Selasa dah 7 hari lah kan. Saya tengah tunggulah. Tapi tak apa, saya bagi masa lah. Orang kata kita tak apalah, kita tolak ansur lah. Tapi kita pun dalam masa sama kita tanya juga lah bila nak siap. Saya nak akan tarik, bukan apa. Kita masa dia pasang tu kita kena ada. Lagi satu, saya nak datang sini saya kena apply cuti kan. Saya bekerja. So dia bagi tahu awal, saya boleh apply cuti awal kan. Itu je. So water filter murah cuy. Murah cuy. Dulu, dulu rasanya tak silap saya lah, rumah saya pasang 800. 800. Ni beli saja 2.5. Ha, 2.5 cuy. So kalau nak tahu beli kat mana, komen kat bawah. Nanti Abang Zizi bagi tahu. Baru pasang. Okey. Siapa-siapa nak buat renovation, ubah suai rumah ke, cat rumah ke, pemasangan tiles ke, kabinet TV, apalah, tabletop, pendawai elektrik, apa, wainscoting, boleh contact Helmi. Okay, so nombor dia boleh WhatsApp kat situ.
boleh call, boleh WhatsApp. Right. So gang, aku rasa sampai sini je. Tapi satu benda, korang jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, jangan lupa komen. Tu, tombol loceng tu. Tekan dia. Alright je. Sunyi dan gelap. Memang gelap pun.